muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kata dia, ba'asa Ali bin Abi Talib ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-Yaman bizahabah fi adimi matruz lam tahassal min turabiha. Qal faqasamaha baina arba'ati nafar, baina Uyainah bin Hisan wal Aqra' bin Habis wa Zaidil Khail wal Rabi' imma Alqamah bin Ulathah wa imma Amir bin At-Tufail. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi, dia kata satu hari Sayyidina Ali bin Abi Talib sudah kirim mah dari Yaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bahagi-bahagikan mah itu kepada 4 orang. Ali bin Abi Talib tu ada di Yaman tu. Dia kirim mah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada mah itu dapat daripada jalan ghanimah ataupun al-faid ataupun daripada zakat, dia kirim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bahagi-bahagikan mah itu kepada 4 orang. Satu Uyainah bin Hisan. Yang kedua Al-Aqra' bin Habis. Dia ni terkenal tuan-tuan, Al-Aqra' bin Habis ni terkenal dengan hadis dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah. Bila Nabi sampai di rumah, cucu lari, Hasan dengan Husin lari mai dekat Nabi. Nabi dandan dukung cucu dua-dua orang ni. Al-Aqra' bin Habis ni dia orang Badui. Dia bila dia tengok benda ni, dia rasa pelik, dia rasa janggal. Pasal dia tak nak tunjuk sayang dia dekat anak cucu macam tu. Dia jenis Badui kasar. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, tuan dengan anak cucu macam ni kah? Nabi penyayang tu, dia heran. Nabi kata, man la yarham la yurham. Nabi kata, siapa yang tak reti sayang dekat orang, Allah tak sayang dia. Ini cerita Al-Aqra' bin Habis. Dia salah seorang yang terima mah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Zaid Al-Khail, dia ni pun dapat juga. Dan yang keempat, rawi hadis ni kata dia tak sure sama ada Alqamah bin Ulathah ataupun Amir bin At-Tufail. Tapi 4 orang yang ambil mah, yang dibahagi-bahagikan mah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi bagi dekat 4 orang ni, depa 4 orang ni adalah ketua kepada kaum depa. Nabi bagi itu ada sebab. Bila pegang ketua, dia dapat habis ekor kat bawah ni. Maka Nabi bagi dekat 4 orang ni kerana ada tujuan di sebalik pemberian itu. Tiba-tiba satu orang ni, faqala rajul min ashabih. Satu orang daripada sahabat Nabi ini sudah bangkit. Dia kata, kunna nahnu ahaqqa bihadha min haula. Dia bangkit, dia objek, dia bantah perbuatan Nabi. Dia kata, kami ni patut, lebih patut dapat daripada 4 orang ni. Tuan-tuan, Nabi SAW kena bantah. Nak heran apa kalau orang hari ini kena bantah? Nabi SAW, seorang kekasih Allah, seorang Rasulullah, buat keputusan, buat pembahagian, bangkit dia ni, dia kata dekat Nabi, kunna nahnu ahaqqa bihadha min haula. Dia kata, kami ni lagi layak dapat daripada 4 orang ni. Pasal apa? Alasan dia, 4 orang ni ketua kaum, mereka orang ada duit. Pasal apa pergi bagi kat mereka? Kami ni orang susah. Itu alasan dia. Dalam syarah hadis diceritakan kepada kita, siapa dia ni
yang bangkit challenge Nabi ni. Kata dalam syarah hadis, nama dia Dhul Khulaisirah. Nama dia Dhul Khulaisirah. Dia ni daripada Bani Tamim, daripada suku, daripada Bani Tamim. Dia bangkit, dia lawan. Cerita dia bangkit lawan Nabi ni diulas oleh satu ulama yang bernama Ibnul Jauzi. Tuan-tuan biasa dengar nama, ini popular. Ibnul Jauzi yang wafat pada tahun 597 Hijrah. Dia ulas cerita tentang Dhul Khulaisirah yang bangkit challenge Nabi ni. Kata Ibnul Jauzi, dia kata, awalul khawarij wa aqbahuhum halah Dhul Khulaisirah. Dia kata golongan khawarij yang pertama sekali muncul ialah dia ni, Dhul Al-Khuwaisirah. Pasal apa? Tak pernah berlaku lagi sejak daripada Nabi dibangkitkan menjadi Nabi, tiba-tiba dalam kalangan sahabat Nabi bangkit jengkai Nabi macam tu. Tak pernah jadi. Dia orang yang pertama. Qal, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ta'manuni wa ana amin man fis sama' ya'tini khabaru as-sama' sabahan wa masa'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai respon kepada kejadian itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ala ta'manuni. Nabi kata, tak percaya kat aku kah? Nabi kata, tak percaya kat aku kah? Wa ana amin man fis sama. Nabi kata, aku ni penduduk langit percaya kat aku. Bila Dhul Al-Khuwaisirah ni bangkit kata dekat Nabi macam tu, Nabi kata, tak percaya kat aku kah? Ni aku nak abang ni. Penduduk langit, malaikat Allah Al-Muqarrabun, semua percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'tini khabarul sama' sabahan wa masa'a. Nabi kata, aku ni duk terima wahyu daripada Allah pagi petang. Kalau hang tak percaya dekat Sayyidina Abu Bakar, tak apa lagi. Kalau hang tak percaya dekat Sayyidina Umar, tak apa lagi. Kalau hang tak percaya dekat sahabat-sahabat lain, tak apa lagi. Kalau hang tak percaya dekat aku, Nabi kata, aku ni Nabi. Aku menerima wahyu daripada Allah pagi petang. Malaikat Allah Al-Muqarrabun, malaikat Allah yang hampir-hampir dengan Allah, penduduk langit semua percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata macam tu, qal, kata Abu Sa'id Al-Khudri, faqama rajul, bangkit pula satu orang lain yang dia ni ghairul ainain. Diceritakan sifat-sifat dia, kawan yang kedua ni bangkit challenge Nabi lagi, seorang lagi kawan yang bangun ni, laki-laki ni ghairul ainain. Dia ni satu orang yang bermata cengkung, mata dia tenggelam ke dalam. Musyriful wajnatain, dia ni satu orang yang ni apa, tulang pipi ni, atas pada pipi ni ada tulang, tulang ni dia membonjol keluar. Nashidul jabhah, dia ni satu orang yang dai dia ni terkeluar. Abu Sa'id Al-Khudri describe muka kawan yang bangkit challenge Nabi, orang yang kedua bangkit selepas daripada Dhul Khuwaisirah tadi. Bangkit pula seorang lagi ni, kawan hak kedua ni rupa dia macam tu. Mata cengkung dengan pipi dia, tulang pipi ni naik tinggi, kemudian dai dia pun tinggi. Kathul lihyah, janggut tebal. Mahluful ra'si, kepala botak. Kepala dicukong, mahluf, kepala dicukong botak. Musyammarul izar, pakai kain singkat. Ni Abu Sa'id Al-Khudri ni. Pasal apa? Pasal ini kejadian jarang berlaku.
Tidak pernah lagi ada mana-mana orang yang bangkit challenge Nabi macam tu. Maka siapa yang challenge ini betul-betul hero. Maka dia ni disebut sifat dia satu-satu. Dia ni muka dia macam mana, pipi dia macam mana, dahi dia macam mana, rambut dia macam mana, janggut dia macam mana, pakaian dia macam mana, disebut detail oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Faqala, kata laki-laki mata cengkung ni. Dia kata, ya Rasulullah, ittaqillah. Lagi kasar. Dia bangkit, dia kata, ya Rasulullah, takutlah kepada Allah. Dia suruh Nabi takut dekat Allah. Tuan, benda ni jadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis riwayat Imam Ahmad dan statusnya sahih. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, ittaqillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tengok macam ni, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailak. Nabi kata dekat dia, celaka. Nabi kata, awalastu ahqqa ahli al-ardi an yattaqillah. Nabi kata, aku nak abang dekat hang, penduduk bumi ni yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah, aku. Nabi kata, hang nak suruh aku takut kepada Allah, aku nak abang ke hang, satu bumi ni tidak ada manusia yang lebih takut kepada Allah daripada aku. Nabi kata, qal, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, rawi hadis ini, dia kata, summa walla rajul. Bila dah Nabi bangkit tunjuk macam tu, dia pusing, dia pi ni mata cengkung ni, dia pusing, dia pi. Faqala Khalid ibn al-Walid, sahabat Nabi hadu ada ni, Khalid al-Walid ni, satu riwayat, satu riwayat lain kata Umar dulu sebelum Khalid, Umar bin al-Khattab dulu bangkit, cakapnya sama. Dia kata, ya Rasulullah, ala adribu unuqaq, ala adribu unuqah. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak boleh aku nak pergi pancung buang dia ni? Siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia punya respect dekat Nabi. Tiba-tiba hang siapa? Tiba-tiba mai lagu nak jengkai Nabi, nak tunjuk kuajak di depan Nabi. Dia bangkit-bangkit, dia kata, ya Rasulullah, ala adribu unuqah, boleh tak leh aku nak pergi tetah tengkuk dia? Faqala la. Nabi kata, tak mah, jangan. Nabi kata, bangkit pula Khalid al-Walid, tanya benda yang sama, ya Rasulullah, ala adribu unuqah, ya Rasulullah, boleh tak boleh? Kalau tuan kata boleh, aku buat. Siapa tuan-tuan Khalid al-Walid ni siapa? Saifun min suyufillah. Dia ni mendapat jolokkan nama pedang daripada pedang-pedang Allah. Masa berlaku perang di Jordan, yang kita cerita di Masjid Mana baru ni, dia turun bersama dengan sepupu Nabi, bersama dengan adik Sidina Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib, yang dipanggil Ja'far At-Tayyar. Mana kita baca baru ni? Yang kemudiannya dalam perang itu mati seorang-seorang. Dia orang yang keempat ambil alih bendera Liwa'ul Islam, bendera Islam ini, dan Islam menang dalam perang Mu'tah itu di tangan Khalid al-Walid. Satu hadis lain pula kata, Khalid al-Walid kata, dalam perang Mu'tah ni aku pakai 9 bilah pedang, 8 bilah semua patah, dan yang kekal di tangan aku 9 buatan Yaman. Dia kata, maka tak heran dia ni dipanggil, Nabi panggil dia Saifun min suyufillah. Dia ni pedang Allah. Maka tidak heran dia bangkit di depan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, nak aku pergi tebah tengkuk dia ni ke? Nabi kata, no. Nabi kata, la, la'allahu an yakuna yusalli. Nabi kata, jangan, jangan. Nabi kata, dia masih salat lagi. Masih salat maksudnya apa? Dia Islam lagi. Dia orang Islam lagi. Jangan bunuh orang Islam. Qala Khalid. Khalid bin Al-Walid tak puas hati. Dia minta Nabi buat, Nabi kata jangan. Nabi kata dia ni mungkin dia duduk semayang, dia orang Islam lagi, jangan buat lagu tu. Dia tak puas hati.
qala Khalid, dia kata, wa kam min musallin yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbihi. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, berapa ramai orang mulut dia mengucap syahadah tetapi hati dia tak beriman kepada Allah. Dia tak puas hati, dia tak puas hati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni lam umar an anquba ala qulubin nas wala ashqa butunahum. Tengok tuan-tuan, Nabi jawab, Nabi kata apa? Aku tidak pernah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nak pi robek ambil hati orang, nak tengok dia ni betul tak betul, nak pi belah perut dia, dada dia, nak tengok hati dia betul tak betul. Allah tak suruh aku buat kerja macam tu. Ha ni. Kita tak boleh mudah-mudah berburuk sangka dengan orang. Tak boleh. Pasal apa? Selamanya kita tak akan tahu hati dia. Selamanya kita tak akan tahu apa ada dalam perut dia. Selamanya kita tak akan tahu. Habis itu yang kita duk berburuk sangka sangat pasal apa? Bila mai dia ni buat cakap macam tu dekat Nabi, bila sahabat Nabi sudah naik angin, Nabi kata sabar. Nabi kata jangan duk bertindak terburu-buru. Nabi kata dia mungkin orang semayang, dia mungkin orang Islam. Jangan buat macam tu dekat dia. Apabila Khalid Al-Walid kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tapi berapa ramai yang duk bercakap di mulut Islam, duk mengucap asyhadu alla ilaha illallah, tapi sebenarnya hati mereka tak beriman. Khalid Al-Walid kata, Nabi kata, jangan macam tu. Allah tak pernah suruh aku piduk robek tengok hati dia, tak pernah suruh aku piduk belah perut dada dia nak tengok dia orang macam mana. Nabi kata, Allah tak suruh aku buat kerja macam tu. Cuba tengok berapa cantiknya Islam ni. Kalau kita stick kepada benda ni, dia tak jadi apa yang jadilah masyarakat kita hari ini. Buruk sangka yang berleluasa, hasad dengki yang melampau-lampau, yang membawa kepada permusuhan yang akhirnya merugikan Islam dan umat Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.